Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jam'ana fi hadzal makan jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi zawil kiram. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Puja dan puji mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah mempersatukan kita di bab malam yang berbahagianya sehingga dapat kita berkumpul bersama-sama dan mendengar tausiah ataupun mauidah hasanah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Dan selawat bertangkaikan salam tak lupa pula kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau telah membawa kita semua dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah. Takdimul ikraman kepada Tengku Imun dan kepada Pak Besi dan kepada perangkat-perangkatnya. Dan takdimul ikraman tak lupa pula kepada gurai-gurai kamu yang akan turut hadir di bab malam yang berbahagia ini. Jadi ini bab malam yang berbahagianya dan ini bab waktu yang singkatnya. Le ketua komunitas Iksa Citra jaga percayakan kepada lung untuk memberikan sedikit tausiah ataupun mauidah hasanah yang mana dapat tacok ataupun tak amalkan dengan ikhlas. Jadi sebagaimana bulan Ramadan yang biasanya yang diisi oleh yang biasanya yang kakak awai itu nak dapat dengan pidato-pidato lagi ataupun ceramah-ceramah singkat. Ibak malamnya tak pegah bajut masalah fadilah Ramadan. Yang mana sebudak dicocok tak pegah iaitu bak malam kufun. Man malam kufun ya kadang golong nak memberi teh dari pun. Jadi tak pegah malamnya masalah fadilah Ramadan. Jadi Imam An-Nawawi pernah berkata Qiyamu Ramadan yaitu pedang Ramadan. Giban bikin dengan pedang Ramadan yaitu pedang Ramadan mengerjakan amal soleh, mengerjakan amal kebaikan dan le amal kebaikan yang kita kerjakan dalam bulan Ramadan. Tapi dalam kalian secara detail bak qiyamu Ramadan yo itu nasabu amalan kebajikan yang sangat istimewa yaitu sembahyang tarawih. Yang mana sembahyang tarawihnya hana bab bulan lain. Yang na angka bab bulan Ramadan tu nah. Dan Ali bin Abi Thalib pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah suatu hari datang kepadaku seorang lalu menanyakan, "Ya Rasulullah, apakah kelebihan dan keutamaan pada bulan puasa dan apakah kelebihan dan keutamaan pada solat tarawih?" Sebagaimana yang kali tatapu gesuhur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan di bulan puasa yaitu semua amal kebaikan, semua amal kebajikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah ruginya lagi tanyo yang katruh bak bulan Ramadannya alhamdulillah. Apabila hana tabu amal kebajikan maka
sangat rugilah kita semua. Jadi marilah sama-sama kita nyebut amal kebajikan yang kita bubut ni bulan puasanya. Dan dijawab pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan solat tarawih, solat tarawih malam kuful. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang taso yang sembahyang tarawih di waktu malam kuful, maka fadilahnya adalah diampun segala dosa seumpama lagi tanyo ban lahir putih bersih suci daripada dosa. Jadi alhamdulillah tanyo mandum kali tabubut malam kufun, dan alhamdulillah mandumna ramai dah kalian malam kufun, dan dah kalian malam kedua ka kurang. Padahal ini malam keduanya fadilah haji, wow, lebih nana. Udah fadilah malam kedua, kejauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fadilah bak malam kedua, so yang semayang terawih ni bak malam kedua, maka gebu ampun dosa urung si, dosa kedua orang tua. Jadi ini kita tanya yang kali tak kubur malam kedua, yang kali lewat, dan dosa-dosa urung si tanya ka gebu ampun. Dan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadilah malam kelih, so yang ubud sembahyang terawih ni bak malam kelih, maka malaikat menyeru dari bawah arasy bahwasanya segala dosa-dosa tanyo kagak puampun oleh Allah Taala, segala-segala dosa yang kali tak ubud awai kagak puampun. Yang bunuh anak jauh bidangan sembahyang terawih, yang kefun kebegah mandum segala dosa kagak puampun. Dan kadang ukulah bak malam kedua, bak orang puasa kedua nak ada buku dosa, bak malam kelih ka gebu ampun lah. Dan bikin lah, kita nyong lah. Kita ulam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bak malam yang keput. So yang mengerjakan sembahyang tarawih bak malam keput, ganjaran yang didapatkan adalah sama pahalanya dengan membaca kitab Injil, Taurat, Zabur dan Al-Quran. Mendengku kitab Injil, Taurat, Zabur dan Al-Quran, oh hanaruh Al-Quran. Kitab Injil, Taurat dan Zabur, hanali. Hanapu hanali, fahala nadarungku alidanyo. Dan dah baca sabuh ayat Al-Quran mendang, cukuplah fahala, apalagi dalam bulan puasa. Man, mia dah baca khatam Al-Quran, kubina pahala dan kelipat gandakan. Alhamdulillah malamnya kalau kita kerjakan memandung. Mungkin na yang wo baru sebagian hari oh kadang irmo nak sambung si gede. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bak malam yang kelima, urung yang mengerjakan sembahyang tarawih bak malam kelima, ganjaran ji sama lagi urungnya ge sembahyang ini di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi dan di Masjidil Aqsa. Yang lagi-lagi kita nyo yang belum tem pernah tajak ke di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Namun fahalanya kali tarumpuk leh kita nyo yang kali yang akan tabubut sembahyang tarawih singgah bak malam yang kelima. Man bak Masjidil Aqsa lagi jino ka hanjut talukan ibadah leh. Ya, namun fahalanya tetap mengalir kepada kita yang akan mengerjakan sembahyang tarawih singgah bak malam yang kelima. Dan tamu lagi bak Allah, semoga berpanjang umur, semoga malam kelima, keenam, ketujuh, kelapan bertarumpok hingga merumpok kedih bak Idul Fitri. Dan kejauh pulang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebarang kaso yang sembahyang tarawih bak malam keenam, maka ganjaran pahala yang didapatkan adalah sama fahala jih atau ganjaran jih urungnya gesemayang ataupun getawaf ini di Baitul Ma'mur. Pak dengku Baitul Ma'mur kan? Baitul Ma'mur hidih di langit ke tujuh. Ilo hanarum tempat si hantam lumjak. Jadi Baitul Ma'mur kan hidih di langit ke tujuh. Hidih para-para nabi yang kawai, para-para malaikat gesemayang hidih getawaf hidih di Baitul Ma'mur. Dan segala bebatuan kebegah
Dilagi ampun kedanyo. Dimudoa kedanyo bubi ampun dosa danyo oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyan segala bebatuan menikira ju padi riben batai yang dalam dunia. Ada batai-batai ubud kira si dimudoa si nyan adalah makhluk Allah. Dan kejauh belum dari Nabi. Dan orang yang semayang terawih bak malam ke-7 yaitu fahal haji sama lagi tanya mana. Apabila tanya nah di zaman Nabi Musa, tanya akan merumpuk dengan Nabi Musa. Dan di saatnya Nabi Musa kena gelit-gelit dari Fir'un, diserang dari Fir'un. Dan angka di tengah-tengahnya tanya terus untuk tak tolong Nabi Musa. Yang mana Nabi Musa butuh pertolongan dan terus tanya sebagai pahlawan untuk dah bantu Nabi Musa dan selamat ke Nabi Musa daripada serangan Fir'un, daripada kejaran Fir'un. Angka lagian ke ganjaran yang akan diberi Allah Subhanahu wa taala pada kedanyo apabila ada kerjakan sembahyang tarawih ni bak malam ke-7. Jadi biaya yo ni sembahyang tarawih. Nyo ka 8 rakaat kali. Tapi nyo bekne kalau nurung begah. Undur maqala wala tandur man qala. Tak kalian apa yang disampaikan. Baik kalian urung yang sampaikan. Kadang urung yang sampaikan malam-malam muka. Nah halangan kadang makajian terus. Kah. Dan kejauh belum dari Rasulullah SAW. Dan urung yang sembahyang terawih bak malam ke-8. Uta ganjaran yang diberi oleh Allah. Yaitu apa yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Uta deman diberi kepada Nabi Ibrahim. Itu mujizat. Tapi kerana hang gebi mujizat, gebi fahala-fahala ataupun perbuatan-perbuatan yang sama lagi Nabi Ibrahim bubut. Man Nabi Ibrahim mawai ya Allah. Man Nabi Ibrahim mawai dengku ge hanai pajuh lapu ya ke? Nyen Nabi. Nanti baik nak test tanya tamang lapu ya hanai pajuh lapu ya. Kerana ada semayang buat malam ke-8. Nyen Nabi Ibrahim. Tanya manusia biasa. Jadi ganjaran di sama lagi apa yang gejuk kepada Nabi Ibrahim. Kan berarti semua mukjizat yang gejuk kepada Nabi Ibrahim gejuk sit ketanyo. Dan gejuk belum dari Nabi. So yang ubud sembahyang tarawih bak malam ke sikurung yaitu ganjarannya sama dengan ibadah-ibadah para nabi, yaitu pahalanya sama dengan ibadah-ibadah para nabi yang kalih gepubut, nabi-nabi yang kawai. Man nabi pu ibadah gepubut, pahala ubina merumpok dan amal ibadah nabi hana yang getulak. Dan getanyo munye na panjang umur tak pubut te ba tak pubut semain traweh ni bak malam yang ke sikurung ganjaran ji ya sama lagi amal ibadah nabi pubut. Dijawab belum oleh Nabi. So yang sembahyang terawih bak malam ke-10 maka ganjaran ji iji senang di dunia dan senang di akhirat. Dan dijawab belum oleh Nabi, orang yang pubut sembahyang terawih ni bak malam ke-11 nyo fahala dan ganjaran yang didapat oleh orangnya yaitu apabila orangnya meninggal dalam kondisi meninggal ataupun dalam keadaan meninggal urungnya sama lagi bayi banlahi putih bersih suci tanpa dosa. Dan sembahyang tarawih yang ke lehblah puta gejauh oleh Nabi ke-12 puta gejauh oleh Nabi bak sembahyang tarawih ke-12 ganjaran dan fahala yang kita dapat yaitu ke-12. Malam ke-12. Orang yang pubut sembahyang tarawih bak malam ke-12. Jadi ganjaran ji adalah bersinar muka seumpama bulan rembulan. Bulan purnama. Kiban mangat takalan bulan purnama angka lagian wajah tanyo yang sembahyang tarawih bak malam ke-12 mangat di kalen lego. Jadi mungkin
hanya sampai malam ke-12. Ulung sampaikan bak malamnya. Malam selanjutnya ya untuk akan disambung oleh anggota-anggota daripada Iksa Citra yang nucok diamalkan dengan ikhlas, dan yang hanya nucok pulang lombak lung, kesalahan hanya dari lung, mohon kritik dan saran daripada gurai-gurai kamu. Hadamallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.